Halo co friends, jika menemukan soal seperti ini, dibaca dulu ya pertanyaannya. Empat setengah jam yang akan datang itu pukul 3.50. Sekarang pukul berapa? Begitu ya, itu adalah pertanyaannya. Maka bagaimana cara mengerjakannya co friends seperti ini? Ini ya co friends ya adalah yang dimaksud ya kita gambarkan dulu jam, begitu ya, jam seperti ini. Lalu empat setengah jam yang akan datang itu pukul 3.50. Berarti maksudnya itu apa? Kita nah, coba ilustrasikannya seperti ini ya go friends ya Ini misalnya ini adalah garis waktu begitu ya Sekarang ini waktunya ya yang kita mau cari ya Ini sekarangnya Ini yang akan datangnya itu pukul berapa? 03.50 Dimana ini waktu dari sekarang ke 3.50 itu berarti empat setengah jam Begitu ya go friends ya Bisa dipahami ya Akan jadi seperti ini itu maksudnya Lalu sekarang bagaimana cara mengerjakannya? 0,350 dulu ini yang kita harus konversikan. Maksudnya apa? Begini, dalam satu hari, satu hari itu artinya ada 24 jam ya. Di mana jam kita itu satu putaran jam. Lihat ya, jam di layar kita itu hanyalah angka jarum paling panjangnya, paling besarnya, lebih tepatnya. Jarum paling besarnya itu di mana? 12 ya, di sini. Satu putaran itu berarti hanya 12 jam, begitu ya. Karena angka paling besarnya 12. Maka dalam satu hari jam ini akan berputar penuh. Penuh itu maksudnya dari 12 kembali ke 12 begitu ya. Itu dua kali ya. Karena di sini satu hari itu 24 jam. Jadi untuk bisa mendapatkan jawabannya. Kita tahu maksudnya 3.50 ini bukan di putaran pertama ya. Tapi di putaran ke 2. Maksudnya apa? Ini ya ketika misalnya mulai di 12 begitu. Dia berputar sekali. Dia di, kembali ke 12 lagi ya. Lalu dia ke 1. Begitu ya dia ke-1 untuk yang putaran kedua itu artinya bisa dituliskan juga sebagai jam ke-13 ya karena tinggal 12 tambah 1 begitu. Ini juga sama ya, ini akan jadi 14, ini jadi 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Seperti itu maksudnya. Jadi apa? Untuk di sini ini jam akhir nanti ya, ini kita tuliskan sebagai akhir. Jam akhir ditambahkan dengan satu putaran ini akan jadi apa, kau friends? Di sini akan jadi adalah jam. Di sini adalah jam yang merupakan jam finalnya ya, atau jam kita mau tuliskan w. W ini adalah waktu ya. W ini adalah waktu yang di sini kita harus tahu. Maka akhirnya akan jadi apa? 03.50 tambahkan satu putaran tadi, kau friends. Satu putaran itu apa? 12 jam ya. Kita tahu, misalnya kayak seperti tadi ya, seperti tadi 03.50 itu artinya apa? depan ini dalam jam, yang belakang ini dalam menit. Maka dari itu ini artinya apa kok friends? Untuk 12 jam itu berarti apa? 12 jam 0 menit. Jadi ini akan apa kok friends? Di sini 12.00. Jadi apa? 15.50. Begitu ya. Ini yang dimaksud sebagai W. W ini akan jadi 15.50. Seperti itu. Lalu sekarang Go friends untuk setengah jam. Begitu ya. Ini bisa dituliskan sebagai apa? 4 jam ditambahkan dengan setengah jam ya begitu ya seperti ketika menghadapi di sini adalah pecahan campuran ya bisa dipisahkan ya untuk bilangan bulatnya dengan pecahannya lalu sekarang setengah jamnya kita mau konversikan juga jadi menit begitu ya kita tahu ya satu jam itu terdiri dari apa 60 menit ini informasi dasar ya conference ya kita harus tahu jadi untuk setengah jam ini bisa dituliskan sebagai apa setengah kalikan dengan satu jam begitu ya setengah dikalikan satu jam. Maka setengah dikalikan apa? Satu jam kita mau konversikan jadi menit. Jadi 60 menit begini ya. Disederhanakan bagi dua jadi satu. Ini jadi 30. Bisa dituliskan juga sebagai 30 menit. Maka dari itu di sini setengah jam. Ini artinya apa? 30 menit. Begitu ya. Maka dari itu sekarang friends untuk empat setengah jam. Artinya apa? Empat setengah jam ini. Artinya adalah empat jam. Apa friends ditambahkan dengan apa tadi setengah jam ya setengah jam itu apa 30 menit maka empat setengah jam kita bisa ubah ke bentuk yang seperti ini ya yang kakak centang itu maka empat setengah jam itu artinya apa yaitu adalah di sini nilai dari 04.30 seperti itu ya ini kita mau berikan nama sebagai adalah apa yaitu L ya atau di sini L ini artinya lama lama waktu begitu ya lama waktu maka untuk di sini jawaban kita ya, go friends ya. Untuk jawaban kita untuk soal kali ini C di sini kita singkat sebagai jawaban. Ya. C kita ini akan jadi apa? Yaitu adalah di sini nilai dari W tadi dikurangi dengan L, ya. Seperti itu ya. Yaitu jawaban akhir kita nanti akan jadi waktu, waktu apa? Waktu akhir tadi 15.50 tadi dikurangi dengan L. L-nya berapa? 04.30. Lalu J-nya akan jadi berapa? Kita mau selisihkan seperti di sini adalah perhitungan ataupun pengurangan bersusun ya seperti ini ya. Diselisihkannya biasa seperti itu. Tapi yang harus diingat kita tidak bisa hitung campur ya jam dengan menit begitu tidak bisa harus disetarakan dengan ini ya satu jam itu 60 menit tadi. Tapi menit dengan menit jam dengan jam bisa ya. 50 menit kurangi 30 menit 20 menit ya. Lalu sekarang untuk jamnya ya 15 kurangi 4 berapa? 11 ya. Berarti ini langsung 11.20. Jawabannya ada pastinya ya. Yang mana? Yang C. Kita jawab di sini C. Seperti itu ya. Sampai jumpa di soal berikutnya, kau friends. Pengerjaan soal selesai. Semangat terus ya.